sebuah kombinasi. Apa yang terjadi? Sayang sekali. Tanya gol ini. Oh ya, betul sekali. Ada offside. Ya. Gerakan Musafri. Musafri yang sudah dalam posisi offside, pemirsa. Di Santori. Oh, peluang. Osa Saha, sikap dari tadi Titus Mona. Posisi yang tepat untuk menerima bola rebound dan Titus Bonai. Titus Bonai berada di satu posisi yang kita lihat lantaran ulang kok. Titus Bonai kemana Wismoyo untuk tidak memarking Titus Bonai. Lantaran ulang membiarkan Titus Bonai berjalan sendirian di sana. Ya, goal watching pemain hanya melihat bola tanpa memperhatikan pemain yang bergerak tanpa bola. Masih Osa sana. Datang. Titus Bonai, satu peluang. Titus Bonai, sikap. Ah, nyaris tadi deflected. Yang nyaris tadi mengarah ke gawang. Dan beruntung bola masih keluar ternyata. Bahwa hari ini Osa Saha mampu menempatkan dirinya sebagai striker yang menjadi target dan mampu menghold bola. Ini bagaimana pelatih Widodo yang masih terus memperhatikan permainan Akasuna. Osa Saha, oh, nyaris tadi. Satu sundulan, satu perhitungan yang luar biasa. Tidak lagi mengontrol bola. Kita lihat. Langsung melakukan sundulan ke gawang. Dan penjaga gawang Muhammad Sani Firmansyah. Sangat cerdik. Sigap juga. Ke sektor sebelah kiri sepertinya, Bu. Satu corner yang nyaris tadi. Betul sekali. Asri Akbar. Oh, nyaris tadi Asri Akbar. Kita lihat, pemirsa. Bagaimana sebuah spekulasi, sebuah keputusan yang diambil oleh Asri Akbar. Mampu ditepis oleh Muhammad Sani Firmansa. Dan tadi kita saksikan, coach. Ya, satu tendangan. Riko Simanjuntak. Tusukan Riko Simanjuntak kali ini. Masih Riko Simanjuntak, Reni Irawan. Kita lihat Reza Mustafa. Kita kembali saksikan bagaimana Persegres terus menekan. Ada Samsul Arifin di sana. Samsul Arifin. Tendangan yang masih terlalu lemah, pemirsa. Sayang sekali. Ya. Hal inilah yang sebenarnya diperlukan ya, coach. Sudah tercipta peluang on target pertama tadi tampaknya. Titus Bonai. Masih Titus Bonai. Titus Bonai. Tidak ada pemain yang tujuh tadi. Sayang sekali. Kembali kita saksikan. Oh. Pelanggaran Samsul Arifin terhadap Titus Bonai. Posisi yang kurang menguntungkan ketika Titus akan melakukan gerakan memutar dan cukup telat. Go, keras sekali. Pelanggaran memang ini Samsul Arifin tadi. Masih Riko Simanjuntak, sebuah sliding tackle. Sebuah advantage. Reza Mustafa, satu peluang. Tapi kita saksikan bagaimana tadi satu momen, satu sliding tackle sempurna. Apakah dalam posisi offside? Ya, tepat sekali offside. Ya, offside rupanya. David Faristian tadi. Jagawa dan Ferdinand Sinaga, kita lihat Ferdinand Sinaga luar biasa, beberapa kali save juga luar biasa dilakukan oleh penjaga Muhammad Sani Firmansa. Dalam tanggal yang kita saksikan ini yang pertama dalam satu menit dan ini yang kedua dari Ferdinand Sinaga. Asri Akbar kali ini terbuka ruang. Asri Akbar melakukan shooting. Oh, membentur Mister Gawang tadi Asri Akbar. Terbuka ruang dan Asri Akbar melakukan keputusan yang tepat. Sayang sekali akurasi tembakannya masih membentur Mister Gawang. Tidak mudah memang ketika melakukan umpan-umpan lambung di jantung pertahanan Sriwijaya. Satu serangan balik. Masih mampu dikontrol dengan baik dan Ferdinand Sinaga. Satu dorongan yang tentu pelanggaran. Ya. Coach ya. Ya. Ya, selesai sudah pertandingan di mana Sriwijaya FC berhasil memenangkan pertandingan pertamanya dengan mengalahkan Persegres Gresik United dengan skor 1-0.